Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa kun ayyuhal walad fi ghayatil i'tina'i bi iqamati shalawatil khamsi bi itmami. Wa kun ayyuhal murid fi ghayatil i'tina'i bi iqamati shalawatil khamsi bi itmami qiyamihinna wa qira'atihinna wa khusu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sa'iri arkanihinna wa sunanihinna wa as'ir qalbaka qabla dukhuli fi salati azamata man turidu al-wukufa baina yadayhi jalla wa ala wahdar an tunajiya malikal mulk tunajiya wahdar an tunajiya malikal muluki wa jabbaril jababirati bi qalbin lahin mustarsilin fi awdiyatil ghaflati wal wasawisi jailin في ميادين الخواتر والأفكار الدنيوية فاستوجب المكت فتستوجب المكت من الله والطرد عن باب الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أهان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifada wal hath ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Faslun wakun ayyuhal murid, dan jadilah kamu wahai seorang murid fi ghayatil itina, di dalam puncaknya perhatian bi iqamati salawatil khamsi, dalam melaksanakan salat lima waktu bi'itmami qiyamihinna, dengan menyempurnakan pelaksanaannya, berdirinya. Wa qira'atihinna, dan bacaan-bacaannya. Wa khusyu'ihinna, dan khusyuknya. Wa ruku'ihinna, dan ruku'nya. Wa sujudihinna, dan sujudnya. Wa sa'iri arkanihinna wa sunanihin, dan semua rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Ini mengingatkan kalau sholat itu jangan sekedar sholat, hanya menjalankan kewajiban tapi tanpa memperdulikan diterima atau tidaknya. Jadi kalau sholat ya benar-benar sholat, bukan sholat tapi seperti sholat-sholatan, seperti permainan. Yang penting bermain walaupun gagal, jangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk benar-benar menjaganya. Hafidhu ala salawat wassalatil usta wagumu lillahi ganitin. Hafidhu, Allah memerintahkan itu. Hafidhu, jagalah
Nah, kalau Allah yang memerintahkan jagalah, bukan sekedar jaga. Pokoknya ada di tempat itu misalnya kalau satpam. Enggak, tapi jaga ya dengan menoleh ke kanan dan kiri, depan dan belakang melihat. Khawatir, takut ada yang tidak diinginkan masuk, merusak dan yang lain sebagainya. Ini benar menjaga namanya. Tapi kalau pokoknya sekedar jaga, hilang. Mungkin banyak yang masuk, mungkin banyak yang merusak dan yang lain sebagainya, tapi diperintahkan untuk menjaga dengan benar. Lah, sholat lima waktu itu harus kita jaga dengan penjagaan yang super ketat. Jadi bukan hanya satpam, tapi CCTV. Bukan hanya CCTV, tapi masih memberikan cermin. Jadi kalau nggak kelihatan dari CCTV, kelihatan dari cermin. Kalau nggak kelihatan dari cermin CCTV, kelihatan oleh satpam. Ini penjagaan yang super ketat. Apalagi setiap tempat ada satpamnya sendiri, ada penjaganya sendiri. Wah, lebih ketat lagi. Nah, seperti itu semestinya kita menjaga sholat lima waktu. Ini bukan sekedar menjalankan, menggugurkan kewajiban. Yang penting kewajiban gugur, bukan. Tapi benar-benar menjalankan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, bagaimana menjaganya, memperhatikannya, bahkan puncaknya perhatian fi ghayatil i'tina, menyempurnakan pelaksanaan dan cara berdirinya. Bukan sekedar berdiri, bukan sekedar mengangkat tangan dalam bertakbir, walaupun itu dapat kesunahan di dalam mengangkat tangan, tapi tidak mendapatkan kesempurnaan. Yang diajarkan itu sempurna. Berdiri juga gitu, berikan jarak antara kaki kanan dan kiri minimal sejengkal. Tapi juga jangan sehasta. Akhirnya soft yang cukup untuk 10 orang hanya untuk 5 orang nanti. Karena per orang satu hasta, satu hasta. Enggak. Kemudian menghadapkan dan mengarahkan kaki-kakinya ke kiblat. Bukan kakinya satu di depan, satu di belakang. Sejajar antara kanan dan kiri, menghadap ke kiblat dan semisalnya. Ya, itu cara berdiri yang sempurna, tegak, bukan lemes. Tegak, bukan. Nanti tahu hari ini paskibraka itu. Nah, paskibraka latihan jalan, pak 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 pak, itu kakinya kencang, badannya lurus. Lah, yang kita hadap saat sholat siapa? Allah. Apakah ada yang lebih mulia, lebih agung, lebih penting dari Allah? Enggak ada. Allah yang paling penting, Allah yang paling agung, Allah yang paling mulia. Masa kalah dengan hal seperti itu?
menjaga di pos, tegak di kerajaan London misalnya, lihat yang jaga diem, nggak gerak dengan memegang tongkatnya atau senjatanya, diem, mereka berdiri diem, padahal hanya untuk menjaga, dan penjaganya bukan satu, banyak. Misalnya dia gerak loh, nggak ada masalah, tapi dia diem, nggak nolak-toleh. Hanya jaga, dia hanya mendapatkan materi duniawi. Saat kita sholat berdiri itu yang kita hadap Allah, apa yang kita dapatkan? Duniawi, bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Bukan hanya pahala, derajat, ampunan yang kita dapatkan, tapi juga surganya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Kemudian sekedarnya. Nah, kalau seperti itu terjadi dari umat Islam, berarti dia memuliakan selain Allah. Dia berarti mengagungkan selain Allah. Dan itu resiko buat dia. Nah, resiko buat kita misalnya kalau kita melakukan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Berdirinya harus tegak. Perhatikan. Bukan sekedar pokoknya berdiri dalam soft mari. Lihat para aulia, para ulama al-amilun, perhatikan sholatnya, menjalankan caranya, sujudnya, cara rukuknya, cara takbirnya, dan yang lain sebagainya. Tapi coba lihat yang lainnya, enggak. Hah? Padahal yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, apa sholatnya Nabi? Anda ngangkat tangannya dengan kesempurnaan, berdirinya dengan kesempurnaan, rukuknya dengan kesempurnaan, iktidalnya dengan kesempurnaan, sujudnya dengan kesempurnaan, duduk di antara dua sujudnya dengan kesempurnaan, dan yang lain sebagainya. Makanya diperintahkan memerhatikan dapat dalam puncaknya itu, yaitu dengan menyempurnakan berdirinya, rukuknya. Rukuk juga gitu, bukan sekedar lurus seperti lauh, seperti papan. Entang. Kaki tegak enggak nekuk. Kaki tegak enggak nekuk. Tangan-tangan berada di lutut. Walaupun enggak ditaruh lutut juga sah. Atau di bawah lutut juga sah, boleh. Tapi sunnahnya diletakkan di lutut. Jari-jarinya itu ke bawah semua. Sekiranya kalau diangkat itu mengarah ke kiblat, renggang, bukan nempet, renggang, lurus. Sekiranya kalau diangkat sini mengarah ke kiblat, itu sempurna dalam rukuk. Dari berdiri ke rukuk ada takbir. Dalam takbir, saat takbir ada kesunahan mengangkat tangan, berpindahan dari berdiri ke rukuk. Sempurnanya mengangkat tangannya kapan? Mengangkat tangan disunahkan bersamaan dengan takbir. Berakhir atau meletakkan tangan di lutut itu juga bersamaan dengan akhir daripada takbir. Itu sempurna. Dalam bacaan juga gitu. Baca. Jangan juga ngeremeng. Baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca seperti kita membaca dengan keras, tapi bacalah dengan pelan. Cukup kamu yang mendengar. Cukup kamu yang mendengar. Nah, kalau bacanya itu geremeng, gimana makhraj hurufnya coba? Sedangkan syaratnya Fatihah, syaratnya takbiratul ihram, syaratnya Fatihah itu harus mura'atu hurufnya, memerhatikan hurufnya, dalam arti mengeluarkan pada tempatnya, jangan sampai salah, keliru. Lah kalau bacanya dengan geremeng atau ngeses, ini makhraj hurufnya tidak tepat. Karena banyak orang yang bacanya itu ngeses. Nah ini ngeses. Nah ini makhraj hurufnya tidak mungkin sesuai ini. Membaca. Lah membaca itu apa? Ya apa kamu membaca kalau keras? Wakun ayyuhal muridu fi ghayatil i'tina. Lah bacanya seperti itu tapi volumenya direndahkan, volumenya turun. Jadi baca mengeluarkan, bukan baca lemes, tapi baca ya, khusyuk, berusaha menghilangkan, meniadakan segala sesuatu yang mengganggu sholatnya, baik itu bacaan, perbuatan atau yang lain sebagainya. Jadi meniadakan, menghilangkan. Jadi benar-benar mengkonsentrasikan diri. Jangan sampai setelah itu bingung. Rakaat kepiro iki yo? Bingung rakaatnya. Kenapa? Pikirannya hilang. Tidak ada di sholat, kesana kemari, mendingan tuh bingung. Setelah balik ke sholatnya bingung. Ketiga atau keempat ini ya. Is tahiyat awal apa durungi? Bingung. Kenapa? Habis hilang pikirannya. Tidak khusyuk. Fokuskan konsentrasi kita dalam sholat. Walaupun terkadang disusupi, berusaha keluarkan, dimasuki pikiran lain, berusaha buang, terus seperti itu. Jadi kita sholat Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, masuk pikiran lain, berusaha tendang, berusaha buang. Jadi sholat kita berantem dengan sesuatu yang mengganggu sholat kita, bukan sholat kita undang yang mengganggu sholat kita. Allahu Akbar, kok tak ngene, lu ngundang mang lapo tak dol sakmono, lu ngundang dia, jangan diundang. Jadi kita sholat ketika ada yang datang yang mengganggu, buang. Seperti ketika ngobrol bisnis, misalnya ngobrol bisnis, ada orang datang mengganggu obrolan bisnis kita misalnya, ya kita meminta orang tersebut untuk pergi dulu. Nah, ini sedang membahas tentang bisnis yang mengganggu, di bukan kita undang yang mengganggu, ini diundang dia nggak ini terganggu. Juga gitu, pikiran-pikiran yang mengganggu itu tiadakan, buang, jangan diundang dalam salat khusyuk. Dalam sujud juga gitu, begitu juga rukun-rukun yang lain dan sunah-sunah yang lain, kerjakan secara sempurna. Kita meletakkan tangan di lutut saat rukuk sunah dengan cara apapun, tapi lakukan dengan yang sempurna. Kita rukuk walaupun tidak seperti papan, itu adalah rukun, tapi kerjakan rukun itu dengan sempurna. Jadilah seperti papan lurus antara kepala dengan punggung. Begitu juga saat
sujud, begitu juga ketika mengangkat tangan, yang sunnahnya ataupun rukun yang rukunnya berusaha lakukan di setiap rokaatnya dengan kesempurnaan. Wa ashir galbaka qabla dukhul fi shalah adama taman turidul wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Penuhi hati kamu sebelum melaksanakan sholat keagungan orang yang hendak kamu hadap, orang yang hendak kamu berdiri di hadapannya, orang zat yang ingin kamu berdiri di hadapannya. Jadi tumbuhkan hati kita rasa ta'zim sebelum melaksanakan sholat zat yang maha agung yang akan kita hadap, zat yang maha mulia yang akan kita berdiri di hadapannya. Orang yang kita segani, orang yang kita segani. Sebelum kita menghadapnya bagaimana? Kita sudah bingung ini. Ngomong apa kok? Kalau dia marah gimana? Ini sudah takzim, karena takzimnya pengagungannya dia kepada orang yang dia segani, sebelum dia hadap dia sudah kacau, sudah ketakutan. Sudah ketakutan. Pikiran enggak ada pikiran yang lain kecuali yang akan dia hadapi, orang yang dia segani tadi itu. Enggak ada pikiran yang lain. Pikirannya ya apa dia menghadap orang tersebut. Kan gitu ya. Nah, sama ketika kita mau sholat, lakukan seperti itu. Kita akan menghadap Allah. Gimana ini? Apa yang saya lakukan? Tidak ada pikiran lain sudah, hilang. Pikiran mau makan, pikiran mau main, pikiran mau ini, mau itu, tidak ada sudah. Kenapa? Sudah kita penuhi hati kita perasaan yang membuat kita benar-benar mengagungkan Allah sebelum sholat. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, tidak ada yang lain sudah. Tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih berharga untuk kita kecuali Allah. Jadi sholatnya ini sudah benar-benar sholat. Sehingga apa yang terjadi di kanan kirinya dia enggak tahu, enggak tahu yang terjadi di kanan kirinya, enggak tahu, bahkan suara enggak akan dia terdengar. Kenapa? Sudah full untuk Allah. Kenapa? Sebelumnya tadi itu, sebelumnya, karena itu Imam Ali rumahnya terbakar, orang teriak, orang berusaha untuk memadamkan, Imam Ali enggak dengar. Kenapa? Sudah penuh hatinya pengagungan kepada Allah. Gak ada yang lain sudah. Jadi ketika takbir gak ada yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus dilakukan sebelum sholat. Wa ashir galbaga qabla dukhul fi shalah adama taman turidul wuquf baina yadayhi. Wahdhar antunajia malikal muluk wa jabbaral jababira biqalbin lahin mustarsilin fi audiyatil ghaflati wal wasawisi ja'ilin fi mayadinil khawatiri wal afkari dunyawiyati fatastaujibal makta minallah wa tarda'an babillah. Hati-hati, waspada, kamu bermunajat kepada malikal muluk, rajanya para raja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jabbaral jababirah bigal bin lahin, jangan sampai kita bermunajat kepada Allah dengan hati yang lalai, hati yang lupa, yang tidak tahu apa yang diucapkan atau apa yang diperbuat.
tidak sadar dia sedang bermunajat kepada siapa. Kalau kita duduk dengan teman kita, kadang kita ngomong dengan teman kita ini pikiran kita lain. Ngobrol dia, iya, iya, tapi kadang enggak nyambung kita. Kenapa? Pikiran kita lain. Terkadang pula kita ngobrol tapi teman kita enggak kita lihat. Dia cerita, dia ngomong enggak kita lihat. Kita ngelihat yang lain. Enggak masalah. Tapi kalau kita lakukan itu kepada presiden misalnya, jadi masalah. Presiden ngomong kita nggak ngereken, ngelihat yang lain, seperti orang cuek. Atau kita ngobrol sama presiden pikiran yang lain, sehingga nggak nyambung, ya dibuang. Nggak akan mungkin mau presiden nemui orang seperti itu, karena apa? Buang-buang waktu, buang-buang waktunya. Nggak mau presiden, nggak kayak apa. Tak mau. Nah, kita juga di situ jangan sampai kita bermunajat kepada Allah dalam sholat, dalam doa, dalam membaca Al-Quran, dalam beristighfar, dalam berzikir, tapi lalai kita. Yang kita dari yang kita sebut, dari yang kita baca, dari yang kita tuju, lalai. Nah, hati-hati. Hatinya bukan hanya sekedar lele, tapi mustarsil fi audiatil ghaflah. Hatinya ini dikirim ke lembah kelalaian, wal wasawis dan was-was-was-was. Yang mana Pak? Ja'ilin fi mayadinil khawatir wal afkari duniawiyah. Pikirannya ini, hatinya ini dikirim ke lembah kelalaian, keliling, ja'il, keliling. Fima yadini di lapangan-lapangan al-khawatir lintasan-lintasan jiwa wal afkar ad-dunyawi, pikiran-pikiran duniawi. Jadi keliling di dalam urusan dunia, keliling di dalam lintasan jiwa yang merusak keimanannya, ketakwaannya, kebaikannya atau hubungannya kepada Allah. Di dalam hal itu seperti kemaksiatan, kemungkaran. Jadi munajat kepada Allah dalam sholat, dalam doa, dalam zikir, dalam yang lain sebagainya, tapi hatinya dikirim ke lembah kelalaian, masalah dunia misalnya, pekerjaan, keuntungan, atau bahkan dalam kemaksiatan. Lintasan jiwa yang ingin melakukan kemaksiatan, niat melakukan ini, melakukan itu, tambah harus waspada itu. Kalau bukan dalam kemaksiatan kita dianjurkan waspada, apalagi kalau sampai hati kita itu lalainya untuk kemaksiatan. Untuk kemaksiatan. Nah, ini kalau sudah seperti itu, fatastaujibal maqta minallah wa tarda an babillah. Nah, kalau sudah seperti itu maka layak, pantas, wajib kamu mendapatkan apa? Murkah dari Allah. Wator da'an babila, dan terusil dari pintunya Allah. Gak diterima. Datang gak diterima. Sudah gak diterima, mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah min lalik. Karena ketika munajat kepada Allah, hatinya lupa dan hatinya ada di dalam urusan dunia atau kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik terusir. Nah, ini terjadi, bukan enggak terjadi, terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kita sholat, dalam sholat kita membayangkan kemaksiatan, merencanakan kemaksiatan. Nah, ini yang membuat mendapatkan murkanya Allah dan terusir dari pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini munajat kepada Allah tapi ingin melakukan kemaksiatan. Begitu juga dalam berdoa, Allahumma ufirli, Allahumma hamni, Allahumma ini. Tapi ketika berdoa, lisannya berdoa, pikiran atau hatinya merencanakan keburukan, kejahatan, kedoliman. Kalau bukan merencanakan keburukan, kemaksiatan aja, hanya mikirkan keuntungan dunia, ya Allah kelambiku payu ini, Allahumma Allahumma ufirli, Allahumma arhamni,
pikirannya alhamdulillah Pak, tapi kurang akeh batiku, itu sudah bahaya. Apalagi yang dipikirkan kemaksiatan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan sholat lima waktu khususnya, begitu juga ibadah yang lainnya dengan kesempurnaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya kita mendapatkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العمرات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الهب وصحبي عداد طس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة